Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Insan Terpadu. Kali ini kita akan mewawancarai ketua OSIS, yaitu Fauziatu Saadah, bisa dipanggil Beci. Perkenalkan, nama saya Fauziatu Saadah dan biasa dipanggil Beci. Saya dari kelas 8B. Asal saya dari Sudelami, Beci. Kita akan mengetahui visi misi dari Beci. Visi saya menjadi ketua OSIS adalah membangun citra sekolah yang baik dengan menciptakan suasana aman, nyaman, menyenangkan, dan produktif. Untuk dapat mewujudkan visi saya akan menjalankan beberapa misi, yaitu yang pertama, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Yang kedua, mendukung dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Yang ketiga, menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan isu tahunan dalam bidang seni, budaya, agama, pendidikan, dan olahraga. Apa harapan Uci ke depan untuk SMP Insan Terpadu? Saya ingin ke depannya SMP Insan Terpadu menjadi sekolah yang favorit dengan menciptakan kader siswa yang aktif dan kreatif. Apa program kerja yang akan kamu jalankan? Program saya adalah memperingati hari-hari besar seperti Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, Hari Jadi Sekolah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari-hari besar lainnya. Dan salah satu program saya yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali adalah nobar film motivasi agar siswa dan siswi SMP Insan Terpadu dapat selalu termotivasi. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.